Beginilah kondisi mobil pick up setelah menabrak pengendara motor di jalan raya Ngawi menuju Magetan, tepatnya masuk desa Kraswetan, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Mobil ini dalam kondisi terbalik ke sawah. Beruntung pengemudi mobil tersebut selamat, sementara pengendara sepeda motor Ferry Haryanto warga desa Tambak Romo, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mengalami luka cukup berat, langsung dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi. Kecelakaan bermula saat mobil pick up yang dikemudikan oleh Alvanji warga Madiun melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngawi menuju Magetan. Sampai di lokasi kejadian, diduga mobil ini hendak mendahului sepeda motor korban. Namun karena dari arah berlawanan muncul kendaraan lain, mobil tersebut oleng ke kiri dan menabrak bagian belakang sepeda motor korban. Mobil pick up baru berhenti setelah menabrak sejumlah pepohonan di pinggir jalan hingga akhirnya terbalik di sawah. Ini mau mendahului sepeda motor karena dari arah selatan, arah lawan itu ada truk, jadi crash sehingga dia tidak bisa mendahului sepeda motor, namun justru malah menabrak sepeda motor itu. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Sepeda motor milik korban diamankan sebagai barang bukti. Polisi juga langsung mengerahkan truk derek untuk mengevakuasi mobil yang terbalik di sawah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani petugas Laka Lantas Polres Ngawi. Dari Kabupaten Ngawi, David Irfa melaporkan. Garda Revolusi Multimedia.